barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan pada Jumat malam. Barengan sama duit, Pak. Ya, ya, cakep. Iya. Agar dikipas-kipas, Pak. Satenya balik, Kau tinggal. Sembar artinya, Pak. Kasus ini ada juga yang katanya di kasus lainnya, bahwa pertama dari Mas Tio ini proyeknya 2,5 tadi sebabnya 924,6 hampir 1M. Jadi kemudian pertanyaannya kalau hampir berapa ya? Hampir anggap 40% ya. Tinggal 1,5 dari 2,5 atas wujudnya jadi apa gitu, langsung 40. Sekali lagi itu masih akan kami dalami ya, karena yang kami baru tangkap itu atas penerimaannya. Bahwa kemudian logikanya, Pak, kalau kemudian yang terbelanjakan menjadi hanya 1,5 dari 2,5, berarti kemudian tentu kualitas dan juga kuantitasnya mungkin rendah. Nah, itu nanti akan kami dalami. Sementara kami masih menerima ataupun memeriksa di pokok kegiatan yang kami tangkap itu atas penerimaan suapnya. Tentu kemudian biasanya ya bayangkan dari 2,5 924 kembali, berarti kan pasti 1,5 itu terbelanjakan dalam baik kualitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.